tetapi muda ya, bola jatuh di luar lapangan kejadian sehingga poin pertama lagi-lagi untuk tim daripada PT KIU ini. Diterima oleh pemain nomor 3 dari Mitra Muda
akan mengasari perlakuan sudah diterima oleh Riki untuk menyebabkan hati yang tidak bisa dikembalikan setelah sempurna oleh pemain murung timnya dari Mitra Muda ini. Akhirnya kembali ke 3 poin 11-5, 4 angka lagi. Riki akan melangkah berikutnya, akan juga diterima oleh Riki Mitra Muda memberikan akhirnya keuntungan untuk Mitra Muda dengan poin dari 11-6-11. Imam masih tinggal lagi-lagi ke TKU berangkat ke serangan kita karena sekali penumpang terserang walaupun hanya dari TKU ini akhirnya kembali lagi menunjukkan poin 12-6. 3 angka lagi di TKU akan menyelesaikan ini. Saya sekali menyia-nyiakan kesempatan yang akhirnya diusulkan kembali untuk Mitra Muda untuk menang poin nomor 5 dari Mitra Muda akan melakukan serapan 7-12 di nomor 3 lakukan diterima oleh TKU supaya manis dengan kurang kaya masuknya juga lagi-lagi diberikan kesempatan sangat kuat jatuh di 3 makanan yang kesal sehingga kembali lagi memudahkan poin untuk TKU 13-7 2 angka lagi akan menyelesaikan yang ketiga ini. Terima kasih Mitra Muda berangkat akan open jenis sekalian Mitra Muda masih bisa diketuk berangkat pemain TKU lagi masih ditinggalkan. Sayang sekali salah satu pemain daripada TKU ini 2 kali pilih sepuluh sehingga kembali lagi berbeda poin 8-13 nomor 8 aku masih depan Mitra Muda bisa menyelesaikan dengan TKU open jenis akhirnya kembali keuntungan untuk Mitra Muda mengambil poin dari 9-13 4 angka masih tertinggal Mitra Muda walaupun kemenangan yang pun sudah lakukan bit menolak TKU menyentuh Chris lakukan Chris akhirnya kita bisa terbukuk sama daripada Mitra Muda ini 5 poin 5-9 1 angka lagi dan TKU akan menangkan kalau berikutnya satu menangkan bit menolakkan Mitra Muda Mitra Muda lakukan tekan masih bisa belum menyelesaikan raih poin set yang kedua ini untuk TKU akhirnya melihat dengan poin untuk Mitra Muda 10-14 akan terlalu jadakan hanya tidak melakukan tekanan masih bisa dikembalikan dengan Mitra Muda TKU melakukan tekanan dengan kedua kosnya akhirnya tidak bisa dikembalikan dengan Mitra Muda dan akhirnya belum TKU menang set yang ketiga ini dan TKU berhak melangkah atau maju ke babak berikutnya. Dan akhirnya Mitra Muda tim yang diunggulkan di turnamen